Halo semuanya. Not yet. Ready, set, go. Halo semuanya. Ini kita dari supermarket ya, NTUC dekat rumah. Kita jarang makan Lay's, tapi ini kelihatannya menarik. Ya, ada 3 rasa, kita beli semuanya. Masing-masing ini $2.15. Dari ini ya. Ubi Cina ceritanya ya, dari ini terus dibikin jadi camilan, modelnya panjang-panjang gini. Kita mau coba ini, dan ini ada uniknya ini, tempat sopeannya ada yang dari sini, ada yang dari sini. Mengapa itu? Mari kita coba. Kita coba dulu yang atas, kemudian kita intip. Ternyata cuma segitu. Ya, jadi kita nggak perlu ini ya, nggak perlu menyobek dari atas. Kita bisa sobek dari sini langsung ini daripada. Jadi ternyata tinggi tapi kosong. Nah ini kan satu penemuan baru. Ngapain harus dibikin gini ya? Ini harusnya bisa jadi, kalau jadi dibikin rumah itu bisa 3 lantai ini. Ya ini rasa sayap ayam. Enggak, jadinya segini kan. Ini juga ngapain gitu segitu ya. Ini aja. Oke, anyway. Supaya bisa lurus kali ya. Jadi ini rasa sayap ayam. Yang ini rasa daging cincang. Wrist, nih. Kalau ini rasa black pepper, terus ada gambarnya stick. Oh ini kalau mau dilihat. Di depan juga ada ya. Ya, itu ada black pepper stick, kalau ini braised meat. Oke, aku coba dulu ya. Yang ini dari braised meat ya, kalau mau dilihat. Oke. Enak ya. Jadi ada manisnya. Kayaknya manisnya ini asli dari ini, mungkin dari ubi Cina ya, memang ada manisnya. Nanti aku coba dengan yang lain. Of course MSG-nya berperan. Nggak terlalu asin. Akhirnya pas, crispy. Agak wangi-wangi pedas. Kayak apa ya? Can I try? Ini dua. So what do you think? How do you describe? Kayak camilan Indonesia. Betul. Indonesia suka. Kayak camilan Indonesia. Aromanya kayak gini. Ada mame apa-apa ya? No. Apa anak mas dikasih campuran bubuk sendiri, terus diremet-remet. Anak mas ya. Bubunya bubu anak mas. Ya, betul. Ini not bad loh ini sebetulnya ya. You like it? Tumi yang oke. Okay. I like it. Yang pasti taste-nya bukan kentang. Ya, bukan kentang. Crispy-nya ini kayak crispy tapi agak ada lembeknya sedikit gitu. Kayak gimana ya? Gini suaranya. Coba. Enak loh. Okay. Not too bad. Jadi ini ternyata menjawab kenapa kok nggak cuma dari sini, karena kalau dari sini ya diginiin ini akan kelihatan ini kan. Ya enggak bisa lurus gitu loh. Makanya sama dia dilurusin. Nah ini, tapi kita tahu kan, ini jatuhnya di sini, ngapain harus dibuka dari atas. Ini isinya angin semua ini. Jadi aku potong dari sini aja. Wow. Okay. Ya, mau digunting bisa juga nanti ya. Oke, supaya kelihatan bagus. Thank you. Oh, ini bentuknya lain. Ini. Dibikin bunder-bunder gitu. Kalau tadi kotak-kotak ya, ini gini. Persis gambaran di depannya. Oh iya benar loh. Ini gambarannya kayak gini tadi. Oh ini juga sudah ada gambaran gini kan? Ya, kotak-kotak ini. Kalau dibilang ini kayak sayap ayam ya mestinya enggak juga. Cuma enak gitu aja dah. Bumbunya persis anak mas. Ya. Ini model gini coba.
apa? Wah, enak ini. Apa ya? Gurih-gurihnya. Enak loh. Tuh, enak memang. Kayak kalau kalian bosen makan kentang, so it's a good choice, right? Tapi ini dia berani rasa. Kalau kentang kan rasa kentangnya kan masih ada lah. Ini mungkin juga. I like it. Iya. Yeah. Enak. Dan ini kayak ini ya. Ini dibilang kayak bolognese, brie, enggak juga kayak brie. Cuma enak gitu aja. Cuma you can't explain, yeah. But it's nice. Manisnya sama asinnya itu pas. Jadi enggak ada yang dominasi ya. Gurih. Oke. Ini ada kayak bumbu Indomie juga apa? Aku lebih suka yang ini daripada yang ini. Iya. Ada sambel-sambelnya. Kamu lebih suka yang mana? Sama-sama enak. Now let's try this one. Potong. Potong ya. Ini kayaknya produk baru. Biasa Liz kan gak gini ya? Dari China. Ya, biasa Liz itu kan produknya China semua. Liz itu kan potato ya. Ini lihat, bundar-bundar juga kayak yang kedua. Ini rasa black pepper beef sebetulnya. Mari kita lihat ke black pepperannya. Enak juga. Apakah rasa black pepper dia enggak juga? Tapi dia distinct. Rasanya termasuk berani. Nah, not too bad. Buat ganti-ganti gitu enak. Kalau aku bilang ya, tiga ini semua itu punya dominasi rasa manis. Ya betul, rasa manis. Dibanding rasa asin. Tapi balance. Ya. Jadi dominasi tapi enggak sampai dominasi. Gimana ya jelasinnya? Mungkin itu aslinya. Aslinya ini mungkin bisa jadi gitu. Enggak deh kayaknya. Bumbunya ini udah manis. Oh. Bukan aslinya dari yamnya ini. China ya. Ubi Cina ya, enggak. Layak dicoba. Enak buat Camilla. Kamu pilih suka yang mana? Kalau enggak ini sama ini. Antara dua ini. Ya ini agak membosankan ini. Ini nomor tiga ini. Betul. Aku suka yang tengah. Yang tengah itu berarti yang braise flavor ya? Braise flavor. Kalau yang sebelah kiri itu yang chicken wings. Chicken wings sama bener yang black pepper ini. Ini gini. Tiga ini sebenarnya enak semuanya. Ya, ya. Sepakat ya kita ya? Ya. Tiga enak semuanya. Ya. Bukan yang kayak kita makan terus kayak aduh enggak enak banget ini, asin banget lah atau manis banget lah gitu. Tapi ini kita masih bisa. Iya, iya. Keep on munching. Oh, ini aja aku makan terus ini. Ya. Tapi kalau aku pilih yang nomor 2. Enggak. Yes. Ini yang paling apa? Paling enggak terlalu enak. Bukan enggak enak loh. Bukan enggak enak, enggak yes. Terlalu enak. Yes. Ini kan ngomong perbandingan. Memang enak. Aku juga mungkin ini. Kalian bisa ngomong selanjutnya. Juga. Oke? Oke. Ya, sampai ketemu, sampai jumpa. Di snack berikutnya. Di snack berikutnya. Oke, see you.